Kedatangan Ustadz Abdul Somad di Kabupaten Waikanan melalui jalur udara menggunakan heli milik Angkatan Darat dan Lanut Waituba pada hari Kamis pukul 3 sore. Kedatangan Ustadz yang fenomenal di media sosial ini didampingi oleh Bupati Waikanan Raden Adipati Surya yang mendarat di lapangan Manunggal milik Kodim 0427 Waikanan. Kehadiran Ustadz sejuta follower di Kabupaten Rami Ragom ini dijadwal April 2019 di halaman depan Rusunawa, kilometer 2, Blambangan Umpu, esok pagi. Ustadz Somad yang dijadwalkan memberikan tausiah di beberapa masjid, tausiah perdananya akan berlangsung di Masjid Besar, kilometer 2, sekaligus sholat maghrib dan isya berjamaah. Kemudian sholat subuh sekaligus memberikan kajian keagamaan pada jamaah Masjid Bumi Ratu sebelum mengisi ceramah tabligh akbar. Dijadwalkan Ustadz Somad akan kembali ke Jakarta dengan pesawat heli usai melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Agung Baradatu. Sure.